warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Amin. Apa kabar Soli dan Solihah? Masih semangat hari ini? Alhamdulillah, Bu Guru Endang sangat bahagia sekali karena dapat berjumpa kembali dengan kalian. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari keburukan. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa wazuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang solih. Amin. Solih-solihah pasti tidak asing lagi kan dengan kata kewajiban dan hak. Lalu, apa itu kewajiban? Dan apa itu hak? Mengapa ada kewajiban dan hak? Allah menggunakan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam mengatur alam semesta. Hanya dari keadilan dan kesempurnaan Allahlah benar-benar sempurna. Tidak ada makhluk lain yang dapat menyaingi keadilannya tersebut. Allah mengajarkan dan memberi informasi lewat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi di muka bumi. Kewajiban dan hak dalam Islam sangat penting dan diperhitungkan, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, bahwa suatu malam Abu Firas, pelayan kesayangan Rasulullah, mengambil air wudhu untuk Rasulullah. Setelah berwudu, Rasulullah ingin membalas kebaikan Abu Firas. Wahai Abu Firas, engkau telah lama menjadi pelayanku. Karena itu, mintalah sesuatu kepadaku. Lalu Abu Firas menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin bersamamu di surga. Lalu Rasulullah berkata, apalagi permintaanmu selain itu, wahai Abu Firas? Abu Firas menjawab, hanya itu, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, jika itu, maka bantulah aku untuk mengabulkan permintaanmu dengan kamu memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, kita dapat belajar tentang kesadaran memenuhi kewajiban dan hak, memberi dan menerima, serta bagaimana kewajiban dan hak harus dilakukan dengan seimbang. Lalu, apa itu pengertian kewajiban dan hak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, atau kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Kewajiban tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan, maka akan berdampak kepada hak orang lain. Sedangkan hak adalah kekuasaan untuk berbuat
berbuat sesuatu, atau hak adalah segala sesuatu yang seharusnya didapatkan oleh seseorang. Hak juga tidak boleh dilalaikan atau dikesampingkan, karena hak menjadi milik seseorang. Hak siapa yang harus didahulukan? Orang tua, teman, atau saudara? Jawabannya adalah hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala harus didahulukan dari hak-hak yang lain. Kita harus bersemangat dan bersegera jika menyangkut hak-hak Allah. Ini membuktikan keimanan dan keluhuran serta tingkat kemakrifatan seorang hamba kepada Rabb-nya Azza wa Jalla. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk menyembahku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Islam memberikan pengetahuan akan kewajiban dan hak. Pengetahuan itu banyak dicontohkan oleh Rasulullah. Misalnya, kewajiban dan hak terhadap Allah dan Rasulnya. Sori dan Sorihah, pada tema keempat, kewajiban dan hakku, kita akan mempelajari tentang yang pertama, kewajiban dan hakku di rumah. Kedua, kewajiban dan hakku di sekolah. Dan ketiga, kewajiban dan hakku bertetangga dan umat beragama. Keempat, bilangan sebagai jumlah dan pengurangan dua buah bilangan. Kelima, bilangan sebagai perkalian dan pembagian dua buah bilangan. Keenam, kalimat saran. Dan yang terakhir, gambar dekoratif. Alhamdulillah, semoga dengan penjelasan yang Bu Guru Endang sampaikan dapat menambah keimanan dan ketauhidan kepada Allah Zat yang Maha Adil. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepada-Mu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.